wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila sawab. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Man atahul hikmata wa fassalal khitab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man ahya sunanahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Huda Mapolda Jatim yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang, dan alhamdulillah lagi kita bisa bersua kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita semakin berkah, akhir hayat kita bisa indah husnul khotimah, dan mudah-mudahan di akhirat kelak dengan ridhonya dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tentu jangan sampai lupa kembali sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un at-tabi'in, para salafus soleh. Mudah-mudahan kita bisa meneladani jejaknya dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini mengusung tema seperti yang tertera pada layar, menggali hikmah bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sya'ban itu berasal dari kata Syi'bi, kata Imam Ghazali. Artinya wisata di bebukitan. Jadi perjalanan indah. Memang bulan Sya'ban itu bulan yang indah. Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan lain sama dengan saya dengan para nabi, nabi yang lain. Indahnya bulan Sya'ban itu. Memang tiada satu amalan khusus dalam hadis yang merintahkan kita untuk dilakukan. Persoalannya bagaimana lazim umumnya ketika nisfu Sya'ban kemudian ada bacaan Yasin 3 kali kita sampaikan, kita baca saat setelah maghrib, sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih, apakah itu dilarang? Tentu tidak, dan para salafus soleh menganjurkan demikian. Mengapa itu dilakukan, Bapak dan Saudara mati Allah? Pada
pada bulan Rajab 10 hari utama itu di awalnya. Karena di awal bulan Rajab itu ada tanggal 1 Rajab. Sedangkan di bulan Sya'ban itu 10 di tengahnya. Karena di tengah bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Dan 10 yang terakhir di bulan Ramadan itu yang paling utama. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah menunaikan ibadah puasa selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Sampai Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, seakan-akan sama sekali tidak pernah berbuka. Dan pada satu ketika tidak ada pernah dijumpai Rasulullah seakan-akan tidak pernah puasa, yaitu pada bulan Sya'ban. Hadis lain mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Tapi tidak ada satu bulan yang banyak dilakukan Rasulullah melakukan puasa kecuali bulan Sya'ban. Nah, pada satu ketika pernah Sayyidah Aisyah menjumpai Rasulullah di nisfu Sya'ban itu dalam sholat, dalam sujudnya itu begitu lama. Lama sekali. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah berprasangka jangan-jangan Rasulullah wafat. Sehingga ketika Rasulullah sujud, telunjuknya ini, jadi ketika sujud begini itu, saking lamanya itu, kemudian Sayyidah Aisyah menggerak-gerakkan telunjuknya. Karena saking lamanya, karena berprasangka jangan-jangan Rasulullah wafat. Setelah digerak-gerakkan, Rasulullah salam dan bangkit. Bangkit kemudian mengucapkan salam, nutup sholatnya. Rasulullah katakan, kamu tidak dapat bagian Aisyah. Ya Rasulullah, saya tadi gerak-gerakkan telunjuk kalian, hanya aku berprasangka bahwa engkau tidak ada. Kemudian Rasulullah katakan, apakah kalian tidak tahu ini malam apa? Jawab Aisyah, yang mau tahu hanya Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, ini bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, di mana amal kita diaturkan ke hadapan Allah. Amal seluruh umat manusia, anak Adam, sekarang disampaikan ke hadapan Allah. Barang siapa yang malam ini mohon untuk disayangi Allah, maka dia akan disayangi jadi kekasihnya. Barang siapa yang malam ini mohon ampun, maka Allah akan ngampuni dosanya. Barang siapa yang malam ini mohon dipanjangkan umurnya, Allah akan panjangkan umurnya. Barang siapa yang malam ini minta supaya dijauhkan dari musibah, Allah akan jauhkan dari musibah. Barang siapa yang malam ini minta agar dilapangkan rezekinya dengan penuh keberkahan, Allah akan berikan kelapangan rezeki dan penuh keberkahan. Tapi ketika nisfu Sya'ban kemarin, setelah tanggal 15 nisfu Sya'ban, maka tidak diizinkan untuk berpuasa kecuali bagi yang sudah terbiasa Senin Kamis. Tapi jauh lebih baik tidak puasa kecuali bagi mereka yang punya tanggungan qada oleh berhalangan waktu Ramadan dahulu. Itu memang dianjurkan saat sekarang ini dan segera dituntaskan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan datang, sudah ada diwajibkan puasa bulan Ramadan, masih ada tanggungan qada yang kemarin belum dibayar, belum dilakukan. Atau puasa oleh karena nazar, nah itu diizinkan. Tapi kalau puasa-puasa sunat yang lain, jauh lebih baik ditinggalkan. Itu hadis sahihnya demikian.
Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa kita petik dari adanya Allah menjadikan satu bulan Sya'ban ini, di mana satu malam setiap amal kita akan diaturkan pada Allah? Seandainya tidak demikian bisa kok, Allah tahu kok tanpa dilaporkan. Tapi mengapa ada semacam seremonial kayak demikian nih? Kalau kita ini punya tugas, katakan kalau satu masa dekan, ini kan ada laporan harian, ada laporan bulanan, bahkan ada laporan tahunan, laporan untuk pertanggungjawaban. Maka diharapkan ketika sebelum itu dilaporkan kepada Allah, kita periksa susunan bahasanya, ada yang keliru tidak, sudah fix atau belum. Kalau sudah fix, baru benar-benar kita laporkan. Sama adanya nisfu Sya'ban, hikmah yang kita bisa petik supaya kita muhasabah. Seandainya amal ibadah kita satu tahun mulai dari Sya'ban dulu hingga sampai Sya'ban sekarang ini dilaporkan, sudah layak belum? Sudah pantas belum? Ada cacat tidak? Kalau seandainya ternyata ketika nisfu Sya'ban itu kita ngenang pernah tersesat, diharapkan saat itu dan dibersihkan, bertobat, sehingga ketika diaturkan pada keharipan Allah, kehadapan Allah, sudah bersih. Lalu yang kedua, Bapak dan Saudara, supaya kita siap-siap saat nanti di bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan bisa maksimal, berkualitas, diterima oleh Allah, lantaran kita siap-siap segalanya. Itu diantara hikmah yang bisa kita petik dari mengapa ada satu bulan yang diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah, bahwa setiap amal itu akan dihadapkan kepada Allah. Ini tadi hadis yang tak maksud. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik, sekarang mari kita dengar ulang tradisi kebiasaan Rasulullah pada di bulan Sya'ban. Rasulullah itu pada bulan Sya'ban, hadis riwayat sahih, itu mesti ngumpulkan para sahabatnya di masjid, ya kurang lebih kayak seperti ini. Baru kemudian Rasulullah itu khutbah seperti khutbah Jumat. Tapi khutbah itu dibaca, disampaikan dengan singkat, padat, dan bersifat dialogis. Diizinkan siapa saja angkat tangan dan bertanya. Pada satu ketika di satu bulan Sya'ban, Rasulullah khutbah. Ketika maaf sekali kita kenang kembali, ketika Rasulullah angkat tangan kaki yang pertama seperti ini, karena mimbar Rasulullah itu didesain 3 tingkat. Rasulullah mengucapkan amin. Sahabat-sahabat yang di belakang itu pada begini, kurang lebih begini loh. Gak ada orang yang berdoa, mengapa Rasulullah itu mengucapkan amin? Kaki yang kedua di tangga kedua lagi, amin. Lihat lagi di belakang, di sisi kanan, kiri, gak ada yang berdoa, kok amin lagi Rasulullah? Begitu juga yang terakhir kaki kanan, amin lagi. Baru setelah ngadep mimbar, ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, siapa gerangan yang sedang berdoa? Ketika jenengan berjalan, ngangkat kaki ke arah tangga mimbar, kok mengucapkan amin sampai 3 kali? Sebelum Rasulullah khutbah jawab, barusan saja Jibril datang minta kesaksian kepadaku. Jibril mengatakan yang pertama, Muhammad, celaka umatmu, rugi umatmu. Saat ketika namamu disebut tapi tidak pernah doakan kepadamu. Bapak dan saudara, alhamdulillah tadi sudah banyak yang tahu
dan ngerti faham. Saat ketika saya menyampaikan sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad, Bapak Ibu sudah mengucapkan Allahumma sholli alai. Sudah pintar. Kalau tidak rugi, kerugian itu bakalan kita tahu, kita petik saat ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, yang akhir kita mendapatkan catatan amal itu di tangan kiri. Masih ada institusi, lembaga yang bisa membantu kita, yaitu syafaat Rasulullah. Allah perintahkan Jibril, Jibril si fulan ini dapat catatan amal ibadah di tangan kiri. Kira-kira ada tidak Rasul Muhammad itu mendapatkan syafaat? Kalau kita rindu kepada Rasulullah selalu, memperbanyak sholawat, dan ketika namanya disebut kemudian kita ikut mendoakan, membaca Allahumma sholli alaih, haklah insya Allah kita dapat syafaat. Yang seharusnya kita di neraka lantaran syafaat Rasulullah, kembali masuk surga. Maka inilah yang saya katakan rugi. Pung-pung saya juga ingat, di antara keistimewaan bulan Sya'ban, pada bulan Sya'ban inilah ayat yang berkaitan untuk merintahkan para malaikat dan kita untuk membaca selawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, semula kiblat dulu ada kiblatain. Rasulullah kalau sholat menghadapnya itu kedua, ke Masjidil Haram Mekah Ka'bah dan ke Masjidil Aqsa. Sampai 12 bulan Rasulullah doa saat di Madinah, turunnya perintah untuk milih satu kiblat ke Ka'bah, Masjidil Haram, juga bulan Sya'ban. Inilah barangkali diantaranya yang mengatakan bulan Sya'ban asyib tak tasya'ub, itu artinya cabang, karena banyak hikmah yang bisa dipetik di bulan ini. Nah, kembali tadi, maka rugi bagi umatku yang ketika namaku itu tidak disebut, kemudian tidak mengutarakan kata sholawat, mendoakan kepada aku. Apalagi bagi yang rindu, hingga sampai ketika terkenang saat pernah ke Makkah, ke Madinah, kemudian pada satu saat muncul rindu, bolehlah insya Allah lah, nanti akan dapatkan syafaat Rasulullah. Rindu untuk datangi makbura Rasulullah, berziarah ke Rasulullah, insya Allah tanda-tanda rindu kecintaan kepada Rasulullah, nanti tidak akan rugi mendapatkan pertolongan syafaat. Lalu kaki kedua, kata Rasulullah, aku kemudian mengatakan amin. Ketika aku memanjatkan amin kedua, Jibril juga mengatakan, Muhammad celaka umatmu, yang ketika semasa hidupnya ditakdirkan untuk bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya, tapi tidak terampuni dosanya lantaran durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, mari kita ingat tempat kita muhasabah bulan ini. Kalau masih barangkali pernah ngecewakan kedua orang tuanya, saat ini, setelah ini, segeralah minta maaf. Kalau memang rumahnya dekat, datangi, ciumi kedua tangan Ibu E, mohon untuk dimaafkan, sehingga ketika nanti bulan Ramadan sudah tidak ada ganjalan lagi. Karena ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidi, ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tuanya, murka Allah tergantung pada murka kedua orang tuanya. Seluruh amal ibadah kita apa saja tidak terangkat kecuali di atas ubun-ubun kita, sehingga kedua orang tua kita ridho. Maka tradisi kebiasaan yang sebelum
datang bulan Ramadan, kita datangi makburoh kedua orang tua kita, itu diabadikan. Jangan sampai untuk tidak datangi kuburan makburohnya orang tua kita. Waktu hendak Ramadan atau setelah usai menaikkan ibadah Ramadan, kalau memang ada waktu baca Al-Quran, kalau memang tidak ada, ambil ayat-ayat pendek, tangisi kemudian doakan orang tua. Setelah itu tengok kiri, tengok kanan, sadari pada satu saat kita juga akan mengalami seperti itu. Kalau memang tidak ada kesempatan lantaran makburah orang tua kita jauh, setiap sholat jangan sampai lupa untuk doa kepada kedua orang tuanya. Setiap amal apa saja yang kita lakukan, entah berupa sholat, puasa sunat, atau sedekah zakat, jangan sampai untuk tidak diniati kepada untuk orang tuanya. Jadi di samping untuk dirinya, juga kepada orang tuanya. Maka Rasulullah tadi ketika amin, Jibril minta kesaksian, celaka Muhammad umatmu. Ketika saat masih hidup, bisa menyaksikan kedua orang tuanya, tapi tidak terampuni dosanya, justru malah datangkan murka kedua orang tuanya dan murka Allah. Maka kemudian aku katakan amin. Isnani yu'ajillahumallahu fid dunya al-balyu wa'ukukul walidain. Ada dua dosa yang balasannya diberikan, disegerakan di dunia. Satu, orang yang aniaya, termasuk aniaya istrinya, aniaya pada suaminya, dan termasuk aniaya pada dirinya. Lalu yang kedua, durhaka kepada orang tuanya. Saya yakin materi kayak begini sering disampaikan oleh para mubalek, para kiai, para ustaz. Tidak mungkin tak ulangi kembali. Ini tadi sekedar untuk mengingatkan kembali, sebelum Ramadan sudah harus bersih. Ganjalan-ganjalan kepada siapa saja. Lalu yang ketiganya, nah ini, ketika kaki kanan tak langkahkan, yang terakhir, Jibril juga minta kesaksian, celaka Muhammad umatmu, saat diberi kesempatan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan, tapi dia tidak terampuni dosanya, lantaran bulan Ramadan diperlakukan seperti bulan-bulan lain. Yang semula tidak pernah sholat fardu, tetap tidak sholat. Yang semula sholatnya lubang-lubang karena kerjaan, tetap tidak terpenuhi. Yang semula tidak sholat tahajud, tetap tidak pernah itikaf di malam Ramadan. Yang semula tidak duhaan, juga tidak duhaan. Yang semula tidak sholat rawatib, juga tidak menunaikan sholat rawatib. Yang semula tidak pernah tadarus Al-Quran, di bulan Ramadan juga tidak tadarus Al-Quran. Yang di bulan selain bulan Ramadan bahil, di bulan Ramadan tetap bahil, tidak sahur, tidak dermawan. Bagi yang sebiasa Ramadan menjalankan maksiat, banyak maksiat, yang matanya biasa dibiasakan berkeliaran untuk menyaksikan yang tidak halal haram, tetap dibiarkan matanya berkeliaran, sama dengan di bulan-bulan lain. Yang semula telinganya ini nikmat ketika mendengarkan ghibah teman yang lagi menggunjing, keburukan teman, sahabat, tetangga, tetap nikmat mendengarkan itu. Yang biasa, maaf, suka minum minuman terlarang keras, tetap juga minum minuman keras. Yang semula narkobaan, tetap juga tidak jera narkobaan. Ini bahaya. Yang kayak begini celaka Muhammad umatmu. Yang kayak begini rugi Muhammad umatmu. Mengapa? Celaka dan rugi. Saya yakin
yang datang di sini ini mesti kalau tidak punya istri ya suami, kalau enggak suaminya ya istrinya, kalau enggak ya bapak ibunya, kalau enggak saudaranya, kalau enggak tetangganya, kalau enggak sahabatnya. Mungkin ada yang dulu pada bulan Sya'ban dulu ada di sini, sekarang mungkin sudah tidak di sini. Sudah harus dahulu dia menjumpai Allah. Maka persoalannya siapa yang berani menjamin bulan Ramadan yang akan datang itu kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa hidup. Maka dikatakan itulah rugi kalau sampai bulan Ramadan itu kita biarkan lewat begitu saja. Maka bapak dan saudara mati Allah, untuk itu saya perlu melanjutkan khutbah Rasulullah. Baru setelah Rasulullah menjawab pertanyaan tadi, Rasulullah menyampaikan, sahabat-sahabatku sekalian, bulan yang bulan Allah yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan telah datang. Malamnya berbeda dengan malam-malam lain. Harinya berbeda dengan hari-hari yang lain. Jamnya berbeda dengan jam-jam lain. Menitnya berbeda dengan menit-menit yang lain. Pada bulan ini Ramadan, kamu dijadikan tamu Allah yang mulia dan engkau dimuliakan. Barang siapa yang di bulan Ramadan itu tidur saja sudah dinilai ibadah. Bernapas aja diem sudah sama dengan baca tasbih. Dosamu terampuni, doamu terkabulkan, permintaanmu diberi. Maka bapak dan saudara mati Allah, kita mohon kepada Allah agar bulan Rajab dan Sya'ban ini penuh berkah, kemudian Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan meskipun barang beberapa hari, karena kita tidak tahu datangnya kematian. Banyak orang yang saat ini sehat tapi besok nanti sore sudah tiada. Kita ingat beberapa bulan lalu Pak Yai Sahlan, dosen UIN dari Jombang, berangkat dari Jombang mau memberikan kuliah di Fakultas Syariah, masuk nyampaikan salam, duduk Bismillahirrahmanirrahim, sudah tidak tertolong karena lemas. Disusul Prof. Saiful dari LPM juga demikian. Ini beberapa minggu disusul di UIN juga. Akhirnya dilarikan, sudah ke rumah sakit. Tapi juga tidak tertolong. Padahal berasa sehat, tampak sehat, kuat. Gede duur. Nah oleh karena itu bapak dan saudara, mengingat kematian datangnya sewaktu-waktu, mohon pada Allah, balikna bisa di Ramadan, ya Allah berikan kesempatan aku sampai untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan kalau sudah dipersiapkan benar, diisi benar dengan penuh ibadah yang kualitasnya maksimal, nah inilah kemudian dengarkan apa yang tak sampaikan Rasulullah. Kemudian menyampaikan tadi bahwa bulan Ramadan doamu dikabulkan, permintaanmu diberi, dosamu diampuni, tidurmu ibadah, diam nafasmu baca selawat, baca tasbih. Setelah itu Rasulullah melanjutkan ceramah khutbahnya. Barang siapa yang di bulan Ramadan memberikan buka kepada satu orang mukmin yang sedang puasa, satu orang aja, seluruh dosanya terampuni. Pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Lagi-lagi ada yang tangat, angkat tangan. Ya Rasulullah, bukankah tidak setiap umatmu bisa memberikan buka? Lantas apa yang tak lakukan?
batalkan puasa saudara sahabat mukmin yang sedang puasa. Meskipun kalian hanya memberikan secegok air, tak sudah toh itu. Jadi usahakan untuk bisa memberikan takjil awal dari di mana sahabat teman kita itu lagi sedang puasa. Satu orang aja terampuni sudah dosanya. Seluruh dosa loh itu. Di samping pahalanya sama dengan kita memerdekakan budak. Kalau kita pernah umroh di bulan Ramadan, orang-orang Makkah Madinah tuh mesti di halaman-halaman itu cari orang yang mau diajak berbuka. Cari orang yang mau diajak berbuka karena tahu itu. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah punya bekal kayak begini, usahakan nanti syukur-syukur mengumpulkan anak yatim, janda-janda yang tidak punya sumber ekonomi, fakir miskin, kumpulkan, masukkan rasa senang, batalkan puasanya dengan takjil yang kita berikan. Satu orang aja begitu besar pahalanya, apalagi kalau sekelompok banyak orang. Diteruskan khutbah Rasulullah. Sahabat-sahabatku sekalian, barang siapa yang di bulan Ramadan memang ada niat, kemudian di bulan Ramadan benar-benar memperbagus akhlaknya, kata Rasulullah, ketika nanti dia orang lain pada tergelincir saat lintasi Siratal Mustaqim, di mana kaki-kaki banyak yang terpleset, maka baginya diselamatkan oleh Allah. Maka kalau seandainya sebelum Sa'ban atau di Sa'ban ini kita tersesat, banyak maksiat yang kita lakukan, jangan putus asa, jangan pesimis. Mulai saat mendengarkan ini ditata niatnya, ya Allah, aku niat kepingin jadi orang saleh, aku kepingin jadi orang salehah. Maksiat dosa yang selama ini menyertai umurku, aku mohon pertolonganmu mulai saat ini juga, ya Allah, ampuni, berikan kekuatan zahir batin untuk menata bulan ini, Ramadan ini, untuk bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah wajib maupun sunat, sehingga aku termasuk kelompokmu, kelompok orang-orang yang saleh. Saat kemudian di bulan Ramadan benar kita bertahanus malam hari untuk itikaf, di pagi duha jaga mata kita, telinga kita, mulut lidah kita, hati kita, benar-benar saat itu kita bangun di dalam hati kita cinta kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan benar-benar hanya semata-mata mengharap ridha-Mu, ya Allah, karena mengingat dosaku begitu menggunung. Jangan-jangan tidak mungkin dengan ibadahku itu menghapuskan dosaku. Maka ini tak lakukan, aku hanya mengharap ridha-Mu. Maka tadi jaminan Allah melalui Rasul-Nya, insya Allah, saat ketika kita ini tersesat, orang-orang tersesat, dia tidak akan tergelincir. Diteruskan khutbah itu. Barang siapa yang di bulan ini memuliakan anak yatim, Allah akan memuliakan saat di akhirat berjumpa dengannya. Maka tadi bulan ini bulan rahmat, terbankan kasih sayang kepada siapa saja. Jangan sampai disia-siakan toh. Barang siapa yang menepungkan tali silaturahim, mengokohkan tali silaturahim, mengeratkan tali silaturahim, Rasulullah katakan Allah akan menguatkan, mengokohkan rahmatnya saat berjumpa di akhirat.
Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan memutuskan rahmatnya saat di akhirat. Barang siapa yang di bulan ini kemudian memperbanyak salawat, maka timbangannya amal solehnya diperberat. Barang siapa yang baca Al-Quran satu ayat saja di bulan Ramadan, sama dengan membaca satu khataman di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah sunat, maka terhapuskan dosanya dan ibadah sunat dinilai seperti ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah wajib di bulan Ramadan, dilipat gandakan 70 kali lipat. Diteruskan khutbah Rasulullah. Sahabat-sahabatku sekalian, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Maka berdoalah, jangan minta untuk ditutup kembali. Dan pintu neraka itu ditutup, jangan minta untuk dibuka lagi. Ini Sayyidina Ali angkat tangan, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama untuk dilakukan di bulan Ramadan? Wahai Abul Hasan, hei Bapak Hasan, kalau kepingin tahu amalan yang paling utama di bulan Ramadan, jangan melakukan yang haram. Jangan melakukan yang haram, yang dosa sudahi, sudahi, sudahi. Goodbye, goodbye, goodbye. Wassalam, wassalam, wassalam. Insya Allah kita nanti sehabis selesai menunaikan ibadah puasa benar-benar fitri, suci benar. Meskipun barangkali ada sejarah hidup dan kehidupan kita pernah tersesat, selagi taubatan nasuha, tidak ada satu dosa yang tidak pernah diampuni. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik, ada dua cerita yang tak sampaikan untuk bekal agar puasa kita benar-benar berkualitas, mendatangkan, terhapuskan seluruh dosa kita dan berdampak mempengaruhi perilaku akhlakul karimah kita. Pertama, jalankan ibadah ini semata-mata mengharap dari doa dari Allah. Serangkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bukan terbatas puasanya saja, tapi semuanya. Jangan ada niatan lain kecuali ridha Allah, kecuali kita cinta kepada Allah. Karena ibadah yang paling tinggi nilainya kalau ibadah itu dilandasi oleh cinta. Ibadah itu ada grade-nya, mulai dari yang dasar sampai atas. Grade pertama elementary, ibtidaiyah. Ikhlasnya tingkat ibtidaiyah. Kalau ibadah karena dunia, sholat tahajud karena kesehatan, ikhlas itu boleh, sah, tapi tingkatnya limited. Poso Dawud, biar Allah memberikan kelapangan rezeki dan dimudahkan karirnya, ikhlas, tapi tingkat elementary, dasar. Ibadahnya sekelas anak-anak SD, anak-anak ibtidaiyah. Poso Senin Kamis, kepingin dapat jodoh yang soleh, yang soleha, menantu yang soleh, yang soleha, sah, ikhlas, tingkat elementary. Tingkat MTS-nya, sanawiyahnya, intermediate-nya, ketika kita ibadah karena surga atau takut neraka, ikhlas itu, tapi tingkat menengah. Yang paling tinggi ridho dan karena cinta. Maka Sayyidina Ali bagi ibadah itu ada tiga juga. Kalau kita ibadah itu karena kepingin untuk mendapatkan surga neraka, mendapatkan surga, balasan surga, itu ibadahnya kontraktor, pedagang,
Yang selalu yang terngiang-ngiang adalah profit. Profit, kalau tidak dapat, tidak dijalani. Kalau ibadah kita takut neraka, seperti ibadahnya pembantu yang lakukan amal kerjaan itu lantaran majikan. Maka kalau tidak ada, ya asal-asalan yang lakukan. Yang paling tinggi lagi-lagi Sayyidina Ali mengatakan, karena ridha dan karena cinta. Kalau ibadah kita karena cinta, insya Allah, subhanallah, mungkin ada sedikit kurang beres, kurang benar. Karena cintanya, maka Allah sudah makfukan semua. Perlu contoh? Dengarkan ini. Ketika Nabi Musa dahulu hendak bertahanes ke Jabal Tursina, Gunung Tursina, melewati padang pasir. Tiba-tiba di padang pasir itu ada seorang pengembala kambing yang doanya itu aneh. Sambil begini, maaf. Jadi dia begini. Doa begini, sambil begini nih. Dia katakan, "Hei Tuhan, tempatmu di mana? Kalau aku sudah tahu tempatmu dan tahu rumahmu, akan ku bersihkan rumahmu. Aku juga akan memeraskan suci untukmu. Tempat tidurmu akan ku bersihkan dan rambutmu akan ku sisir." Itu diulang-ulang. Karena doa aneh kan. Ketika Nabi Musa dengar marah, "Pulan, hei, memangnya Tuhan itu kayak siapa? Kalian kok doa kayak begitu? Kamu itu siapa?" Keluar. Lanjutkanlah perjalanannya itu. Ketika 40 hari sudah selesai bertahan dos, mau ninggalkan gunungnya itu, Jabal Tursina itu, Allah berfirman, "Musa, masih ingatkah kalian ketika kalian berangkat ke sini, kalian jumpai seorang pengembala kambing doa aneh menurutmu kamu warai. Temui dia dan sampaikan kabar kepadanya bahwa aku mencintainya dan dia bagian dari waliku." Terkejut Nabi Musa. Bukankah ucapannya itu malah aneh, seperti nyindir Allah, menyamakan Allah kayak seperti Allah itu kayak seperti orang. Akhirnya dia pulang mencari tempat jalan yang dulu dilewati, tetap menjumpai tadi, tetap begitu tadi doa. Jadi doanya terus tuh, "Ya Tuhan Allah, tempatmu di mana? Kalau aku sudah tahu tempatmu, tempat tidurmu akan kubersihkan. Aku akan ngambilkan susu. Aku juga akan menyisir rambutmu." Nabi Musa datang. "Pulan, lari, jangan lari. Jangan lari, aku akan kepengen bantu kamu. Berhenti. Aku akan nyampaikan kabar dari Tuhan Allah. Allah memberikan kabar untuk disampaikan kepadamu bahwa engkau ternyata sebagian dari kekasihnya, sebagian dari walinya." Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkah. Mari kita akhiri dengan manjatkan doa. Mudah-mudahan bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini penuh berkah. Kemudian kita diberi kesempatan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh barakah dan penuh ampunan. Mari kita tutup dengan manjatkan doa. Ridha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafu mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. Allahummaghfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka qaribun mujibud da'awat wa qadi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila mana ada sesuatu yang barangkali tidak berkenan, sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Saya tunaikan segala serangkaian ibadah dengan baik, diterima oleh Allah, mengantarkan kita menjadi fitri. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.